Polres Ngada rilis foto korban musibah kebakaran di Bobo Ngada NTT. Tragis, satu orang meninggal akibat lupa diselamatkan. WBN Lintas Aktual NTT. Inilah beberapa gambar atau foto yang dirilis Polres Ngada NTT atas musibah kebakaran rumah warga yang terjadi di Desa Ubedolumolo, Kecamatan Bajawa. Pada Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 sekitar pukul 1:30 siang. Rilis Humas Polres Ngada Ibtu Sukandar menyebutkan musibah kebakaran menyebabkan satu orang meninggal dunia. Kerugian material ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Penyebab kebakaran diduga kuat berasal dari api lilin yang dinyalakan korban sebab bola lampu listrik putus dalam kamar korban sehingga korban menyalakan lilin. Disebutkan korban yang meninggal dunia diketahui mengalami gangguan mental. Saat api berhasil dipadamkan petugas, korban ditemukan hangus terbakar dalam kamarnya dalam posisi duduk. WBN Lintas Aktual NTT.